toko permen Juli lengkap banget. Kami persembahkan untukmu permata mahkota, kue coklat besar. Luar biasa, Chef Juli. Sempurna. Juli pasang papan bertuliskan, jangan sentuh. Ya ampun, pencuri. Ini bahaya. Mereka mulai ambil permennya. Juli sudah kerja keras untuk bikin toko ini. Kalian tega banget. Dan mereka sadar. Tracy, ternyata kamu pencurinya. Aku nggak percaya. Kate, oh, kalian dalam masalah. Kalian nggak baca tulisannya. Juli, ya, kuenya habis. Dan mereka pelakunya. Akhirnya ketahuan, kan? Kasih mereka pelajaran. Nikmatilah, dasar kalian pencuri. Ini adalah tantangan coklat. Air mancur coklat. Yeah, punya Tracy terlihat luar biasa. Dia pilih stroberi. Kombinasi manis yang sempurna. Bola mata, ini pasti enak. Makanlah. Permen cacing. Ha, yang ini enak juga. Nikmatilah, Trace. Kate, giliranmu. Bukalah. Ah, sekotak stik yang sudah dilapisi coklat. Pakailah kacamatamu. Hah? Profesor Kate punya gelar PhD dalam molekul coklat. Kamu gak percaya? Lihat saja nanti. Aha, dia serius banget. Prosesnya rumit. Masukkan. Hampir selesai. Katie bikin apa ya? Jadi loli coklat. Wow, camilan yang sempurna untuk musim panas. Bikin lagi, gak masalah. Katie pakai ilmu sains. Tidak, Tracy, kamu gak boleh coba. Tracy masukin ramuannya. Ayo kita lihat hasilnya. Wah, harusnya bagi-bagi. Dan kalau kamu pelit, ya inilah akibatnya. Makaruns. Ah, mimpi buruk. Waktu kalian 30 detik. Makanlah sekarang. Oh, Tracy yang malang. Pasti rasanya nggak enak. Katie nikmati coklatnya yang enak. Tapi Tracy baru saja menang. Ya, selamat ya. Kok bisa sih? Tidak, lihatlah. Dia punya bintik brokoli. Sial. Katie, hubungi dokter. Dan cepatlah. Dokter Mary, tolonglah bantu kami. Pasti ada obatnya. Ya, dosis permen bisa naikin imun dan lawan penyakit sayuran. Ah, sudah mendingan? Oh, dokter, terima kasih. Lihatlah, Tracy sembuh kembali seperti semula. Genius, Dokter Mer. Coklat untuk tiap hari. Ya. Yeah. Dan Katie cuma dapat satu. Ya ampun, Tracy beruntung. Katie ingin lebih banyak. Ini coklat terbaik. Dan ada banyak rasa. Tracy mulai susun coklatnya. Menarik. Aku penasaran dia mau bikin apa. Aha. Selanjutnya apa, Nona? Susu. Bukan, itu coklat putih. Aduh, bikin ngiler. Tracy, itu luar biasa. Ah, Katie pengen coba. Sekarang waktunya makan. Gigitan pertama. Enak banget. Penuh coklat. Kate, makanlah. Tiket emas. Gak mungkin, ini dia. Hujan emas. Dia temukan tiket jackpot. Banyak banget koin emasnya. Yes,
Maaf, Tracy, menara coklatmu kalah jauh. Semoga beruntung di lain waktu, Nona. Kita akan kunyah semua koin emas ini. Nggak adil. Sudah jelas siapa pemenangnya, kan? Yang jelas bukan Tracy. Sial. Katie beruntung banget. Dia mulai susun permennya. Oh ya, waktunya makan. Lala. Maaf, Tracy. Kamu nggak boleh coba. Nggak adil. Lihat saja nanti. Cabai merah pedas, bantulah kami. Lapisi dengan coklat. Ya, gadis pintar. Dan itu terlihat enak. Dia tukar dengan coklat Kate. Diambil nggak ya? Ya, bersiaplah. Raup. Astaga, pedas. Tapi tetap dimakan. Berarti Tracy juga bisa, kan? Bisa, kan? Tidak, teman-teman, berlindung. Grah! Dan coklatnya jadi arang. Sialan. Katie, kamu manusia super. Atau apa? Bola-bola coklat. Astaga! Aku nggak percaya ini. Ayo kita makan. Sikat! Tolonglah, kasih tahu rasanya. Luar biasa. Coklatnya meleleh di mulut. Mereka habiskan coklatnya. Enak banget. Ada tombol misteri. Tekanlah. Hujan coklat. Ini tombol terbaik. Kita beruntung banget. Bola coklat penuhi ruangan ini. Nggak habis-habis. Ini adalah mimpi jadi nyata. Nikmatilah, teman-teman. Coklat sepanjang hari. Bingo. Ternyata tombol ini bisa dimakan. Benar-benar enak. Warna pink. Dan di dalamnya ada es krim vanila coklat. Keren banget. Cuma dapat satu. Lawan tumpukan coklat ini. Nggak adil. Tracy, kamu beruntung. Baiklah, ayo kita celup. Aku jadi ngiler. Maaf, Katie. Nikmatilah makanan kecilmu. Ini lebih baik daripada nggak dapat sama sekali. Ayo kita makan. Susu Katie berbusa. Kue ini dicelup ke dalam sabun. Jadi, susu itu ternyata sabun. Wow, bau banget. Kita harus gimana? Tunggu sebentar. Krauk, permen piring. Lupakan sabun itu. Keadaan berbalik. Gigitlah. Tidak, Tracy kurang beruntung. Dan dia ngebuat giginya rontok. Ya ampun. Ayo kita panggil dokter gigi. Waktunya Nutella. Ini pasti enak, Nona. Lihatlah itu. Butuh sendok raksasa untuk nikmati coklat ini. Ambillah dan nikmati rasa coklatnya. Tracy, giliranmu. Nggak akan pakai sendok. Ya ampun. Pasti berantakan. Upsi. Tracy. Ini pasti viral. Tracy, cari ide. Waktunya balas dendam. Dia masukkan telur. Menjijikan. Dia nggak mungkin makan setelah itu lagi. Ada ide. Kita akan masak coklatnya. Putarlah. Tunggu saja. Ini akan luar biasa. Ada yang mau waffle coklat? Yang benar saja. Aku mau. Tuangkan adonannya. Yuhu, aku nggak sabar, Kate. Kelihatannya enak.
Ih, manis banget. Penuh dengan coklat. Nikmatilah. Terima kasih, Tracy. Kamu kasih Kate ide yang bagus. Semoga beruntung di lain waktu. Seperti biasa, terima kasih banyak telah menonton. Episode baru keluar setiap saat. Jadi jangan lupa subscribe ya. Baiklah, sampai jumpa lagi. Dadah!